Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita beralih ke acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan Yayasan Amirul Ummah dan Donatur. Untuk itu kepada Bapak Irfan Ahmad Fauzi SPDM HUM dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Haji Bambang Santoso, anggota DPD RI Provinsi Bali. Terima kasih atas kehadirannya dan tentunya bekerja sama dengan DPD RI di Bali ini, kami menggunakan tempat di DPD RI Provinsi Bali ini, kami haturkan terima kasih atas nama Yayasan Amirul Ummah dan perwakilan dari saudara-saudara kami di Malaysia. Yang kami hormati Bapak, yang kami hormati Ibu Dr. Randa Hajah Ani Haniah MA dari Kementerian Agama Provinsi Bali. Terima kasih kami haturkan atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak Ustadz Samsul Arifin dari MUI Provinsi Bali. Dan yang kami hormati para mitra yang bekerja sama, berkolaborasi dalam agenda pembagian Al-Quran, wakaf Al-Quran, 6.000 Al-Quran di Provinsi Bali ini. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, saya atas nama Yayasan Amirul Ummah, Direktur Yayasan Amirul Ummah Indonesia, kantor kami berada di Jakarta, di Kalibata, dan hari ini kami melaksanakan agenda ini tidak lain tidak bukan menunaikan amanah atau titipan dari para muwakif, para pewakaf yang telah menitipkan amanahnya kepada kami untuk disampaikan khususnya pada kesempatan kali untuk saudara-saudara muslim di Provinsi Bali ini. Dan saya juga atas nama Iman Care dari saudara-saudara kita di Malaysia yang menitipkan amanahnya untuk disampaikan kepada kita pada kesempatan hari ini. Jadi saya atas nama Yayasan Amirul Ummah sekaligus Iman Care, mewakili Iman Care juga menghaturkan terima kasih banyak atas kolaborasinya, bekerja samanya dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan bagi kami ini ada keberkahan dalam menunaikan amanah, menyampaikan amanah wakaf Al-Quran ke Provinsi Bali ini. Yang kedua, mohon panitia dibagikan ininya ya, brosur yang ada. Kami di Yayasan Amirul Ummah ini, mohon izin kami menjelaskan, Yayasan Amirul Ummah ini kantornya di Kalibata, dan aktivitas kami salah satunya adalah terkait dengan pengadaan ataupun penyaluran wakaf Al-Quran. Sebelum di Provinsi Bali, sebelumnya kami di NTB. Di NTB pada bulan lalu kami salurkan kurang lebih 20.000 Al-Quran di NTB, 10.000 Al-Quran di Palu, 6.000 Al-Quran di Papua, dan daerah-daerah lain juga kami mendapatkan amanah untuk menyalurkan Al-Quran. Kepada siapa? Seluruh umat muslim di Indonesia. Dari lintas organisasi, lintas ormas, dan
semua yang kira-kira membutuhkan Al-Quran. Kami menitip apa menyampaikan amanah yang telah dititipkan kepada kami saja, tidak ada kaitan dengan hal-hal lain kecuali setelah itu tidak ada hal lain, karena kami di sini atas nama yayasan dan atas nama donatur saja, sehingga bekerja sama kami terbuka dengan elemen-elemen masyarakat di masjid-masjid, pondok pesantren, yayasan dan lain sebagainya, yang tentunya yang berkomitmen dan tidak ada persoalan dengan bangsa dan negara Indonesia. Program yang kedua kami juga kebetulan kami fokus juga di renovasi dan pembangunan masjid. Jadi program di yayasan kami juga renovasi-renovasi masjid yang kira-kira membutuhkan untuk bisa dibantu, terutama di daerah-daerah bencana, dan kalaupun dari Bali, kebetulan di Bali belum ada yang kami sampaikan bantuan untuk masjid. Kalau kiranya ada, bisa mungkin nanti disampaikan ke panitia. Dan yang ketiga, program dari kami berkaitan dengan bantuan di lokasi-lokasi bencana, sembako dan lain sebagainya. Saya kira secara umum saya sampaikan sebagaimana ada di brosur yang sudah disampaikan oleh panitia, itu agenda-agenda yang kami laksanakan, yang kami sampaikan untuk berperan membantu saudara-saudara kami, khususnya yang berkaitan dengan Al-Quran dan sarana prasarana tempat ibadah, sanitasi air dan masjid. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Irfan Ahmad Bauzi SPDM HUM selaku perwakilan dari Yayasan Amirul Ummah dan donatur. Baik, para hadirin yang kami hormati, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh anggota DPD RI Provinsi Bali. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Haji Bambang Santoso, dipersilahkan. Karena mohon maaf tadi pagi sampai siang sudah 3 jam saya berdiri ngisi seminar kebaktian. Dan maklum ini kami duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Tentunya yang kami banggakan pengurus Yayasan Iman Care yang logonya Iman and Humanity is our responsibility. Sungguh mulia itu. Dan yang kami hormati dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali yang hadir, kemudian dari Kementerian Agama Provinsi Bali yang ada di sebelah kanan saya, dan seluruh mitra Iman Care yang hadir, dan saudara-saudara sekalian, sungguh berbahagia sekali kami yang mewakili umat Islam Bali merasa bangga dan bersyukur ternyata ada perhatian dari teman-teman yang lain, terutama dalam pengadaan mushaf Al-Quran. Tentu ini sangat baik, apalagi kita ketahui di Bali ini di samping Islam minoritas juga memang kalau kita mau jujur di daerah-daerah pinggiran itu secara ekonomi saudara-saudara kita itu masih tertinggal.
bukan hanya fisik Qur'annya, tetapi kafalah mereka. Itu pun sesungguhnya jauh dari memadai. Bahkan yang banyak adalah secukupnya, dan itu pun hanya untuk bisa menyambung nafas, kalau mau jujur. Dan tentu perhatian-perhatian seperti ini menjadi energi tersendiri. Karena bagi kami, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, saya akan membacakan satu hadis yang sahih dari Imam Abu Dawud radhiyallahu an. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada suatu masa di mana kita akan bertemu itu, insyaallah mudah-mudahan tidak bertemu itu. La yabqa fihi minal Islam illa ismu, di mana Islam itu ada cuma nama di KTP saja, dia namanya Islam. Ditanya agamanya apa, Islam, karena sesuai dengan KTP-nya Islam. Tapi sesungguhnya dia telah jebol akidahnya. Akidahnya sudah terlalu banyak virus yang masuk ke dalamnya, baik itu virus liberalisme maupun virus-virus pluralisme. Bahkan virus-virus yang lain sampai pada sistem-sistem sosialisme. Dan tentu ini sangat jauh dari nilai-nilai Quran. Dan Rasul sudah jauh-jauh hari menyampaikan warning ini. Bahkan lanjutan hadis ini, wala minal Quran illa rismuhu, bahkan Quran itu tinggal tulisannya saja. Quran memang ada di depan kita, mushafnya ini, tetapi hanya jadi pajangan. Dibaca pun hanya dibaca, dihafal pun hanya dihafalkan, tanpa difahami maknanya, bahkan jauh dari harapan untuk diamalkan. Padahal itu hudan, petunjuk. Di persyaratan Quran itu bukan hanya dibaca, bukan hanya difahami maknanya, tetapi juga diimplementasikan. Bahasa kami yang sekarang kami kampanyekan adalah pengetahuannya diperdalam tentang Quran. Kemudian dari pengetahuan Quran yang diperdalam itu, tentu di dalamnya ada cara membacanya, cara makhrajul huruf sampai sifatul hurufnya, tetapi juga memahami maknanya, sehingga muncul sikap yang disebut dengan empati. Setelah muncul sikap yang namanya empati, baru aktivasi implementatif. Nah, dan ini sudah juga di warning oleh Rasulullah, apakah selama ini sudah seperti ini? Padahal jujur saja, salah satu pertanyaan kubur besok, Allah akan bertanya lewat malaikatnya, wa ma imamuka, siapa imammu? Salah satu pertanyaan malaikat kepada kita, wa ma imamuka. Dan kita harus menjawab, dan harus bisa menjawab. Jawabannya, Al-Quran imami, Quran adalah imam kita. Bagaimana Quran menjadi imam kita kalau ternyata kita tidak punya mushaf Al-Quran, pun jarang disentuh, apalagi dibaca, apalagi difahami maknanya, apalagi diamalkan isinya. Bagaimana bisa membaca? Ini maksudnya responsibility itu di sini, Mas. Ya. Dari Jakarta ini harus disosialisasikan. Ya, responsibility-nya di sini. Supaya tidak hanya jadi teks-teks indah, kemudian jadi mushaf-mushaf yang baik, kemudian kita taruh di almari rak, kemudian kita pamerkan kalau ada tamu datang bahwa kita punya Quran. Dan ini sudah di warning juga oleh Rasulullah. Wala minal Quran illa rismu. Bahkan yang lanjutannya ini juga kami takut sebagai ketua dewan masjid di sini, Mas. Masa jiduhum amirah, wahia khoroba minal huda. Masjid-masjid mereka sih rame, bagus bangunannya. Kalau orang datang, bangunannya, megah sekali, ornamennya, macam-macamnya.
Tetapi ternyata di dalam masjid itu jauh dari petunjuk, karena Quran di situ pun hanya Quran pajangan yang ada di dalamnya, tidak ada sama sekali implementasinya, jauh dari harapan. Khoroba minal huda. Bahkan yang lanjutannya, mohon maaf, ini mudah-mudahan Allah lindungi kita. Ulama'uhum syar, ulama-ulama mereka adalah ulama-ulama yang buruk, syar. Min tahti adimis sama, bahkan ulama-ulama yang ada dan muncul adalah ulama-ulama yang buruk itu adalah seburuk-buruk makhluk di bawah kolong langit. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa bisa seperti itu? Karena jauh dari Quran. Dan ikhtiar dari Iman Care dengan mulai menyebarkan Quran tentu ini sangat baik. Dan tinggal tahapan berikutnya itu perlu dikerjasamakan dengan semua pihak, kan begitu, Mas? Dan insya Allah ini bagian kemudahan kita, insya Allah bisa menjawab Al-Quran imami. Gimana kok ulama-ulama itu buruk dan bahkan menjadi makhluk yang paling buruk di kolong langit? Min indihim takhrujul fitnah. Dari ulama-ulama itu muncul fatwa-fatwa yang itu ternyata fatwa-fatwa yang menimbulkan fitnah. Kalimat-kalimat yang memecah belah umat, bahkan memperkeruh suasana dan keadaan. Wa fihim ta'udu, dan fitnah itu pun akan kembali kepada ulama-ulama itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini satu yang saya baca dalam hadis yang lain disebut rubba qari'in walakinnal Qur'an yal'anu. Banyak orang-orang yang membaca Quran, tetapi dari membaca Quran itu ternyata tidak membawa kebaikan baginya. Bahkan Quran itu melaknati orang-orang yang membaca Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi nanti maksudnya Iman Care, kita tentu mendorong sebagai pejabat negara bagaimana supaya Quran ini bisa membumi. Bukan hanya dalam bentuk fisiknya mushaf ini yang membumi, tetapi juga bisa menjadi panduan hidup, hudal lil muttaqin di sini, supaya tidak hanya menjadi teks-teks indah saja di sini. Dan ini bisa menjadi catatan nanti disampaikan kepada seluruh jajaran yayasan. Tentu nanti ini bisa disinergikan dengan seluruh ormas ormas Islam, dan tentu yang lainnya adalah penyebarannya. Saya dengar ada 6.000, kemudian ke kita 2.000, dan yang 4.000 kepada siapa. Tapi kami ingin data itu di-sharing supaya tidak numpuk di satu titik. Kita sangat bahagia semuanya punya Quran, umat Islam itu. Karena dari survei, umat Islam yang jumlahnya sekarang 85% dari 270 juta, sekarang 273 juta terakhir, itu umat Islam itu sekitar 220 juta jumlahnya. 220 juta umat Islam itu begitu disurvei lagi yang bisa membaca Quran tidak lebih dari 10%, 9.8% membaca Quran dengan benar. Maksudnya disurvei lagi yang punya Quran di rumahnya, kan begitu, bisa baca Quran dan punya Quran di rumahnya, ternyata tidak lebih dari 8%. Jadi masih banyak sekali. Dia lebih baik lebih handphone. Disurvei lagi yang punya tafsir Quran walaupun terjemah, Quran dan terjemah, ternyata tidak lebih dari 2.5%. Kan kita tidak ada yang banyak mahir bahasa Arab ini. Baca kitab bundul juga tidak bisa itu. Nah, apalagi maknain Quran, apalagi maknain tafsirnya. Dan ini menjadi penyemangat tersendiri terutama bagi agen-agen mitra Iman Care, supaya apa yang ditulis oleh Iman Care, humanity, kemudian N iman, dan iman itu menjadi bagian dari tanggung jawabnya, is our responsibility.
Itu kalimat berat loh mas. Berani nulis itu berani tanggung jawab. Ya, jadi ini menjadi bagian, tentu maksudnya yayasan ini minta kepada kita semua supaya menguatkan, saling bahu-membahu, bagaimana supaya bersama-sama ayo kita membumikan Quran. Karena Quran bagian pertanyaan kubur, yaitu imami. Quran itu imam kita. Terima kasih tentunya kepada Imam Khair. Mudah-mudahan ini menjadi pahala kebaikan, yang itu nanti kita semua menjadi semacam kumpulan pahala sosial, dan itu insya Allah memudahkan kita, memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, dan memudahkan kita masuk ke surga. Amin. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Bambang Santoso selaku perwakilan dari DPD RI Provinsi Bali. Hadirin yang kami hormati, sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Agama Provinsi Bali. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Haja, Ibu Dr. Anda Haja Ani Haniah MA, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak anggota DPD RI, Bapak Haji Bambang Santoso, yang kami hormati Bapak yang dari MUI, Bapak Ustadz Samsul Arifin, kemudian yang saya hormati dari perwakilan Yayasan Amirul Ummah dan sekaligus perwakilan dari Iman Care, Bapak Irfan Ahmad Fauzi, dan rekan-rekan semua hadirin hadirat yang hadir di tempat ini memenuhi undangan dari Yayasan Amirul Ummah. Saya mewakili Bapak Kepala Bidang Bimas Islam yang saat ini beliau masih ada kegiatan rapat kerja wilayah di Nusa Dua kalau nggak salah itu ya, sampai hari Senin. Jadi beliau menugaskan kepada saya untuk mewakili beliau untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama menyampaikan terima kasih kepada para pewakif terutama ya, jadi yang tadi Iman Care, kemudian dibareng dengan Yayasan Amirul Ummah Indonesia yang telah mewakafkan Qur'annya, jadi 6.000 eksemplar ya, 6.000 eksemplar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bertambah semangat masyarakat terutama Provinsi Bali itu untuk sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Haji Bambang, bahwa semangat untuk mempelajari tafsirnya kemudian mengimplementasikan di dalam perilaku sehari-hari sehingga menjadikan sebagai manusia yang menjadi manusia pilihan di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian, memang pemerintah itu sudah memiliki semacam UPQ ya, unit percetakan Quran di Jawa Barat, tetapi itu belum bisa memenuhi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk Provinsi Bali saja kami hanya menerima tidak setiap tahun gitu ya, hanya 200 eksemplar ya, kemudian 100 eksemplar gitu ya, kemudian ditambah dengan juz amma, jadi sangat minim sekali. Juga karena mungkin berhubungan dengan distribusi ya, distribusi yang begitu berat gitu ya. Sebetulnya masyarakat dipersilahkan untuk bisa meminta kepada pemerintah, Seki Dirjen Bimas Islam, asalkan mau ambil sendiri gitu.
Ya, ke Jakarta. Jadi bersurat ke Jakarta, ke Dirjen Bimas Islam. Kemudian nanti akan diberikan. Pokoknya asal mau bawa sendiri aja, itu dipersilahkan begitu. Karena beratnya distribusi itu. Jadi ini betul-betul kami merasa sangat bahagia. Jadi sudah dibantu para pewakif Quran ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi para wakif Quran, dan ini menjadi apa jariah yang nanti dibawa menghadap Allah. Juga sebagai itu apa namanya masyarakat yang nanti menerima, mudah-mudahan ini bisa terdistribusi dengan baik sehingga bisa merata begitu, terutama di masyarakat-masyarakat kita yang ada di kabupaten kota se-Bali. Memang kalau masjid kita itu sebanyak 200 sekian ya. Jadi kalau seluruhnya sekitar 710 kalau nggak salah itu bersama musolanya, dengan musolanya. Jadi ini sungguh ya termasuk banyak ya, banyak tempat ibadah kita yang kita miliki. Sebagian itu yang banyak adalah di Denpasar, kemudian Jembrana, Buleleng, dan Badung ya, itu banyak. Kemudian kalau di kabupaten yang lain itu hanya beberapa gitu. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih, mohon maaf atas segala apa yang bisa kami lakukan. Kemudian saya terima kasih juga sudah diundang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Hajah Ani Hania selaku perwakilan dari Kementerian Agama Provinsi Bali. Baik, hadirin yang kami hormati, sambutan yang keempat akan disampaikan oleh perwakilan dari MUI Provinsi Bali. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ustadz Samsul Arifin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Sadaqallahul 'adzim amma ba'du. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kembali Allah menganugerahkan nikmat sehat dan panjang umur kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kantor DPD RI pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan pula akan selalu kita haturkan keribaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil memperjuangkan kita semua dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam yang kita amalkan sekarang ini. Terima kasih. Saya atas nama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali ya, mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya program wakaf dari Yayasan Amirul Ummah Indonesia. Dalam soal ini saya mengutip sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
mudah-mudahan akan selalu kita fahami, kemudian kita amalkan bersama. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itulah Bapak Saudara sekalian, keistimewaan kitab suci Al-Qur'an ini. Di samping dia akan memberikan syafaat pada kita di akhirat nanti, manusia terbaik menurut Nabi Muhammad SAW adalah orang yang selalu maksimal mengisi hari-harinya berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. Karena itu Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali khususnya sangat mengapresiasi kepada saudara-saudara kita Yayasan Amirul Ummah Indonesia yang telah sudi kiranya menyempatkan diri untuk membagi-bagikan Al-Quran kepada umat Islam kita di Provinsi Bali ini. Kemudian yang kedua, terima kasih pula kami sampaikan karena DPD RI kita telah memfasilitasi terselenggaranya program ini sekaligus menjadi tuan rumah dari program ini. Kita semua mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita dari Yayasan Amirul Ummah akan selalu mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan saudara kita Bapak Haji Bambang Santoso, mudah-mudahan akan selalu dikuatkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membela dan memperjuangkan umat Islam khususnya di Pulau Bali ini. Terakhir, saya nukil ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Qur'an itu, kata Allah, adalah sesuatu yang menjadi rahmat dan obat bagi orang-orang beriman. Mudah-mudahan Al-Qur'an ini akan berkah kepada kita, betul-betul menjadi obat dari setiap penyakit-penyakit yang dialami oleh umat Islam khususnya, dan yang memberikan atau yang membagi-bagikan akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi atas nama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, kami berterima kasih dan mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memudahkan jalan kita semua dalam rangka memperbanyak amal soleh, apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Demikian sambutan singkat ini, mohon maaf atas segala kekhilafan. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Samsul Arifin selaku perwakilan dari MUI Provinsi Bali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni peresmian program penyaluran bersama 6.000 wakaf Al-Quran dari Iman Care yang bekerjasama dengan Yayasan Amirul Ummah secara simbolis dengan menggunting pita. Untuk itu, kepada para tamu undangan dari DPD, Kemenag, MUI, dan perwakilan yayasan, dimohon kesediaannya untuk berada di depan untuk prosesi peresmian program penyaluran bersama wakaf Al-Quran secara simbolis dengan menggunting pita, yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Haji Bambang Santoso selaku perwakilan dari DPD RI Provinsi Bali. Untuk itu, kepada para tamu undangan dipersilahkan.
Ya baik, hadirin yang kami hormati, insya Allah dengan dilaksanakan prosesi potong pita tadi menandakan bahwa rangkaian penyaluran 6.000 wakaf Al-Quran untuk Provinsi Bali resmi dibuka. Hadirin, ya para tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya yakni penyerahan plakat. Yang pertama yaitu dari Yayasan Amirul Ummah untuk DPD. Untuk itu kepada perwakilan dari pihak yayasan dan anggota DPD dipersilahkan. Ya, selanjutnya yakni penyerahan plakat dari DPD untuk Yayasan Amirul Ummah. Ya baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyerahan plakat dari Yayasan Amirul Ummah untuk Kementerian Agama Provinsi Bali. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu penyerahan plakat dari Yayasan Amirul Ummah untuk MUI Provinsi Bali. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih untuk para tamu undangan yang terhormat. Untuk itu dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penukaran plakat. Ya, penukaran plakat yang pertama dari Yayasan Amirul Ummah untuk kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Untuk itu kepada yang bertugas dipersilahkan. Dari kami, ya dari kami mungkin dari ketua kami wilayah Bali, kemudian satu lagi perwakilan dari Yayasan Amirul Ummah untuk penukaran plakatnya. Ya, selanjutnya penukaran plakat dari kami untuk Yayasan Amirul Ummah. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kami mengundang juga
untuk penukaran plakat mitra, yaitu dari sedekah for yatim untuk Yayasan Amirul Ummah. Untuk itu kepada undangan dari perwakilan dipersilahkan. Dari sedekah for yatim kemudian dengan Yayasan Amirul Ummah. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari pihak Yayasan Amirul Ummah untuk sedekah for yatim. Dan yang terakhir yaitu penukaran plakat mitra dari Aksi Inspirasi Indonesia. Untuk itu kepada yang mewakili dipersilahkan. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, mungkin terakhir ada sesi penyerahan dari Aksi Inspirasi Indonesia, Aksi Inspirasi Indonesia kepada Yayasan Amirul Ummah. Dan terakhir kami mengundang kepada salah satu perwakilan mitra untuk penyerahan simbolis Al-Qur'an ya. Yaitu perwakilan dari Yayasan Amirul Ummah yang bekerjasama dengan Iman Ken kepada perwakilan dari kami ya. Kami wilayah Bali dipersilahkan untuk simbolis penyerahan Al-Quran kepada salah satu mitra. Untuk perwakilan dari pihak Yayasan Amirul Ummah dipersilahkan juga dari perwakilan kami wilayah Bali untuk penyerahan simbolis Al-Qur'an. Ya baik, terima kasih, dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara opening ceremony penyaluran 6.000 wakaf Al-Quran dari Iman Care yang bekerja sama dengan Yayasan Amirul Ummah untuk Provinsi Bali ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa keberkahan untuk donatur dan penerima wakaf nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Najmuddin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi Anda. Terakhir kita akhiri dengan doa penutup yang insya Allah akan dipimpin oleh saudara Ilham Fikriawan. Untuk itu kepada yang bertugas dipersilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita memanjatkan doa, marilah kita melafazkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahir Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkalna 'alallah, wa tasamna billahi fawadna amri ila Allah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil fitani wal asqami wal afati wal ahad wa tutahhiruna biha min jamil uyubi was syai'at wa tuwalliuna ilaika ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ufir lana zunubana wali walidayna warhamhuma kama rubbayana sigoro. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amas innaka ala kulli say'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada saudara Ilham Fikriawan yang sudah memimpin doa. Dengan berakhirnya acara kita, maka peresmian penyaluran wakaf Al-Quran untuk wilayah Bali resmi dibuka dan bisa dilaksanakan ke depannya. Baik, para hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni foto bersama. Untuk itu kami mengundang kepada seluruh para tamu undangan untuk melakukan foto bersama dengan masing-masing nanti memegang satu mushaf Al-Quran. Untuk itu kami persilahkan untuk ke depan semuanya untuk melakukan foto bersama. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan mungkin sambil membawa Al-Qur'annya masing-masing untuk foto bersamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat wakaf, bertemu lagi dengan saya Ahmad Fauzi Ridwan. Saya merupakan relawan dan Yayasan Amirul Ummah. Hari ini kita sedang berada di percetakan Patija Digital yang insya Allah hari ini akan ada pengiriman 6.000 wakaf Al-Quran yang akan disalurkan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Bali. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para pewakif sekalian yang telah mendonasikan hartanya dalam bentuk wakaf Al-Quran yang insya Allah akan kami salurkan kepada para masyarakat yang membutuhkan di Provinsi Bali. Semoga amal dan donasi yang telah disalurkan oleh para pewakif sekalian menjadi pengawal kita, amal kebaikan kita di akhirat. Terima kasih, sekian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.